Nih saya ajak lagi teman-teman untuk melihat indahnya alam di Kecamatan Buairunjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ini dia sungainya, sungai yang lebar ya teman-teman. Dan banyak sekali batu-batu berukuran besar ada di hamparan sungai ini. Dan sekarang kondisi sungai ini surut dikarenakan musim kemarau, belum ada turun hujan ya, sudah cukup lama di tempat ini. Dan sungainya indah sekali serta memiliki air yang jernih, teman-teman. Banyak juga pengunjung di sini yang datang ya untuk mandi di air yang sangat sejuk dan menyegarkan. Dan mereka sepertinya datang dari sisi sebelah sana sungai, seberang sungai. Dan ini ada rombongan anak-anak remaja yang bertamasya. Kayaknya sedang bakar-bakaran nih. Bakar apa ini, Dek? Waduh, bakar sayap ayam. Mantap sekali ya. Tapi baru dimulai nih, belum ada yang matang, teman-teman. Ini persiapannya, banyak sekali stoknya. Oh, selamat menikmati wisata pinggir sungai. Kalau ke sungai udah jauh-jauh berangkat dari rumah, kalau nggak mandi itu rugi banget ya. Kita akan berenang sampai ke sisi yang sebelah sana, ada batu-batuan, melewati air sungai yang sangat sejuk, teman-teman. Mantap banget. Thank you.
penanggungan pucuk. Habis penanggungan Gedung Nyawa, Gedung Wani. Bumi Genap, Gedung Wani banyak. Kita tembus Maragu kita. Ini kan kita tinggi. Tembus Maragu kita. Bukan. Hutan kawasan ya. Tembus ke Pulukan. Berarti lewat jalur ini, ke kanan ke sini, tembus ke sini, ke Pulipo. Namun pakai terin dan rombongan KHR itu lemah lewat ke Pulipo. Itu motor gitu, motor Pak Yuli mati gitu. Ya, demikian teman-teman pertualangan kali ini di Sungai Saka di Kecamatan Boerunjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Tadi sudah mandi-mandi di air sungainya, sungainya yang jernih dan sangat segar ya. Sampai ketemu di pertualangan saya berikutnya. Terima kasih bagi sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa like dan subscribe serta komen di videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.